Padepokan sahabat, ya, memperkuat Padepokan. Jadi bagi kalian asli sahabat, pecinta spiritual, asli pecinta spiritual ternyata sahabat. Siapa yang sering ditonton sama bapaknya, duitnya banyak, sekoper, sekontainer ya. Lawan Kim Il Sung, musuh-musuh Kim Il Sung berarti tahu semua. Tahu semua. Siapa aja itu? Termasuk seperti Eyang Pakih yang begitu sakti. Eyang Pakih. Topen. Sangat banyak itu. Nah, bisa bedak letih, bisa teh haji ngadoa doang mah. Kum. Ya, orang yang bisa berdoa mah. Usaha tanpa doa ya kurang abdol mas. Yang ngedoa aja ya Allah. Maaf Kim Il Sung, bantennya di mana? Di Maja sahabat. Kalau dari Sumatera, dari Medan, dari mana aja? Kalau naik kendaraan pribadi, gas polnya itu ke Maja sama Kumbang dalam lindungan Allah. Ki Gus Yuda kemana? Menceret sahabat ya. Buat bantu Ki Gus Idris siap. Padahal gitu aing di imah kene dia marah enggak ada dong gegeraan bae. Spiritual tuh. Aduh. Udah saya nasehatin, udahlah kalau emang ngonten ngonten aja. Jangan di rupa tamu yang datang ke saya itu kan rupa-rupa. Kepala Gus Idris itu kan lagi disayembarain. Oh. Yang dapat kepalanya Gus Idris dikasih $500. Kalau uang Indonesia berapa itu? Kira-kira. Ya kalau 14.000 aja kayak sekarang kan 14.000 kali. Murah berarti ya kalau dolar sekarang 14.000 ya? Ya sekitar ya. Kali. $100 1.400.000. Iya. Murah amat sayembaranya. Emang ada yang mau? Tapi salah itu kayaknya. Kayaknya berapa ribu dolar dulu kemarin. Lupa tuh. Tapi banyak kok kami hitung sama Kelin tadi itu ya. Banyak juga tadi. Duitnya? Iya. Nah lupa tadi berapa ribu kita bilang. $500? Bukan 500. Kayaknya 5.000 atau 50.000 gitu loh. 500 ya dikit banget ya. Kayak 14.000 berapa yang garis 10 juta. Bapak kirain minat. Gampang ngambil kepalanya Gus Idris mah. Oh. Gak usah capek-capek kerja kita. Kita lap dulu ngobrol-ngobrol santai ini. Kayaknya udah lap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kim Il Sung Official sahabat. Pada malam hari ini jam 9 lewat Kim Il Sung live streaming sahabat ya. Yang mana saya dapat informasi bahwasanya Kumbang Sudrajat ini sudah melecehkan atau menghina para guru-guru spiritual sahabat ya. Jadi Kumbang Sudrajat ini menantang semua guru spiritual katanya sahabat. Dihina, diejek gitu ya. Jadi Kumbang Sudrajat ini meneror semua padepokan-padepokan gitu. Jadi para guru spiritual itu saat ini sedang memperkuat padepokan sahabat. Ya, memperkuat padepokan. Jadi bagi kalian sahabat yang punya ilmu hikmah sahabat boleh bergabung dengan Kim Il Sung sahabat. Kita samperin langsung. Jadi nggak cuman Kim Il Sung aja, nggak cuman Gus Idris aja, nggak cuman Mamas Karyo aja. Bagi penonton yang ngerasa sudah mampu untuk duel dengan Kun Santet, boleh datang ke tempat saya. Kita hajar acak-acak leang taina etasi Kumbang Sudrajatnya. Jadi para sahabat, kita datengin bareng gitu. Syaratnya jangan lari, kalau diajak
ngelawan Umang Sudrajat gitu, harus maju pantang mundur. Dan di sebelah saya, sahabat, mungkin kalian bertanya-tanya, siapa itu Ki Mercon yang di sebelah Ki Mercon? Apakah mau ikut sayembara ngambil kepala Gus Idris? Apakah jagoan? Apakah pembela spiritual? Nah, kita tanya-tanya aja, sahabat. Asal dari mana, Pak, ini, Pak? Saya ini asli dari Medan. Asli dari Medan. Tinggal di? Di Semarang. Di Semarang. Oke. Oh, Bapak ini nama siapa, Pak? Nama saya Prengki. Nama Bapak Prengki. Pecinta spiritual apa pecinta dukun santet ini, Pak? Asli pecinta spiritual. Asli pecinta spiritual ternyata, sahabat. Siapa yang sering ditonton sama Bapak Prengki ini? Yang paling sering adalah Ki Mercon. Ki Mercon. Baru Gus Idris. Yang kedua Gus Idris. Baru Mamas Karyo. Baru Mamas Karyo. Ujang Bustomi. Ujang Bustomi. Ustad Nasihin. Ustad Nasihin. Baru Joker Ganas. Joker Ganas. Ya banyak lah itu, karena saya suka semua itu. Jadi sahabat, Bapak Prengki ini juga pendukung atau pecinta spiritual, sahabat. Jadi emang saat ini, Pak, musuh berat spiritual itu Kumbang Sudrajat. Dia ini, Kumbang Sudrajat ini sudah menghina, melecehkan para guru spiritual, katanya. Spiritual mengada ilmunya, katanya. Wah, itu melecehkan itu. Ya. Kita sambil ngopi aja, Pak. Iya, iya. Jadi Ki Mercon kedatangan tamu, sahabat, salah satu subscriber Bapak Prengki ini tadinya sama kayak sahabat-sahabat di rumah nonton, mulai menyukai spiritual, menyukai sholawat. Berangkat dari Medan apa dari Semarang? Dari Semarang. Kemarin ya? Iya. Nyampe tadi sore, siang ya? Siang. Nah, tadinya nonton di rumah. Kemudian Bapak Prengki silaturahmi ke sini, sahabat, ke Ki Mercon. Kita doain Bapak Prengki ini mudah-mudahan panjang umurnya, sahabat. Amin. Berkah rezekinya, duitnya banyak, sekoper, sekontainer ya. Jadi Bapak Prengki ini pengen apa ya, bisa dikatakan mensupport para guru-guru spiritual lah gitu, termasuk Ki Mercon gitu, mendukung. Kira-kira apa kalau mau saya ajak ke Gerbek Dukun, siap nggak? Wah, siap. Siap. Tapi kalau terluka gimana, kehajar dukun? Wah, itu nggak apa-apa, udah siap resiko. Siap resiko? Siap. Mati itu urusannya, perkara santet itu jangan dianggap sepele. Iya. Mati langsung sama santet, Pak. Malah bagus mati syahid. Itu malah itu yang dicari. Enggak takut sama sekali itu. Tidak. Kalau diajak Gerbek. Kalau Gerbek sendiri berani? Ya belum. Belum. Kalau ya. Sebenarnya saya ini mau ke markasnya Kumbang Sudrajat. Cuman Kumbang Sudrajat ini lagi ngatur strategi kayak gini, Pak. Kalau saya berangkat ke Kumbang Sudrajat, anak buahnya tuh nyerang ke sini. Oh. Ngacak-ngacak yang ada di sini. Bisa jadi ini dibakar juga gitu loh. Nah, makanya ini ya? Lagi menjaga. Oh. Lagi menjaga gitu. Nonton Ki Mercon udah berapa lama, Pak? Itu udah sangat lama. Sudah sangat lama. Udah berapa tahun gitu. Lawan-lawan Ki Mercon, musuh-musuh Ki Mercon berarti tahu semua? Tahu semua. Siapa aja itu? Termasuk seperti Eyang Pakih yang begitu sakti. Eyang Pakih. Terus Subro. Subro. Terus itu Dukun 178. Dukun 178. Baru, ya banyak lah, cuma nggak ingat ya nama-namanya. Tentu sangat banyak itu yang udah tidak. Pacul ya. Nah, Pacul termasuk Keling. Keling. Ya. Mat Gagu. Mat Gagu. Itu sangat banyak lah itu ya yang udah ditobatkan sama Pak Mercon. Dan Bapak juga
ngobrol sama Keling tadi ya? Iya, saya tadi ngobrol sama Keling, dia banyak cerita itu. Banyak cerita. Dia udah merasa di jalan yang benar sekarang, dia udah bertobat. Nah, jadi posisi Gus Idris sekarang kan lagi ada di Subang. Oh. Posisi Gus Idris di Subang, Jawa Barat. Tadi nelpon, Ki Mercon ada di rumah nggak? Saya mau ke rumah, katanya. Berhubung saya besok mau nikahin adik saya yang bungsu, perempuan itu, lamaran. Oh. Mau ada acara lamaran, acara keluarga. Saya mau keluar, Gus, kata saya. Madu Rukia, Cap Mercon, adalah madu asli yang sudah di Rukia, di Asma, di Suhu, di Kepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu Mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812-1468-4098. Terima kasih. Oh ya udah, mau kalau mau keluar, katanya saya mau ke situ, mau ijazahan, katanya, karena Gus Idris sekarang kan terancam. Kepalanya itu kan lagi dicari orang. Pinter itu Kumbang Sudrajat. Oh gitu ya. Mau menumbangkan Gus Idris pakai cara licik. Bikinlah sayembara gitu. Pasti banyak yang keundang. Banyak dukun santet yang pengen ikut nih ngehajar Gus Idris. Banyak dari kalangan preman yang mau ikut menghajar Gus Idris gitu. Sedangkan spiritual berapa biji coba? Iya. Yang ada siapa? Yang Bapak tahu spiritual coba? Itu yang saya tahu ya itu Ki Mercon, terus Mama Skario, Gus Idris, Ujang Bustomi, Gus Samsudin, baru Nasihin. Ya sebut aja semua Pak, saya ngambil HP dulu. Terus Joker Ganas. Sapulidi tahu nggak Pak? Sapulidi tahu juga. Terus itu siapa lagi ya, banyak sekali tuh. Kibung Sekai Wangi, KBK Sebajang, terus siapa itu, Stompel, sangat banyak itu. GNS tahu nggak GNS? Oh ya tahu, Gus Nur Samsudin, Gus GNS. Gus Nur Samsun. Tahu juga Gus Nur Samsun. GNS tahu nggak GNS? Oh ya tahu, Gus Nur Samsun, Samsun. Kembali lagi saya himbau buat para sahabat di rumah ya, yang sudah pernah minimal pernah puasa hijib nur, buatlah hijibnya hijib apa ya, hijib setan aja minimal ya, sama nur buat sahabat, boleh gabung sama saya sahabat. Kalau Kumbang Sudrajat sayembara kepala Gus Idris, nyari kalangan dukun preman, saya juga nyari orang ini buat perang ngelawan Kumbang Sudrajat gitu. Dan saya rasa juga Kumbang Sudrajat ini kuat, sakti gitu. Nanti kita kumpul di tempat saya kesini. Kalau emang udah pernah puasa ya sahabat ya, puasa-puasa sampai-sampai dohor, nggak apa-apa kesini. Kata Sela, tuh makan Sela tuh yang sering nonton di channel saya. Saya mah puasanya sampai dohor doang katanya. Ya nggak sakti puasa sampai dohor doang mah. Ki, jangan ngopi terus, minum madu biar sehat. Ya,
madu mercon ngeberusut. Aku bisa bantu dengan doa aja ya, bisa bedak letih bisa Teh Haji, enggak doa doang mah. Kub GNS mana belum gabung, nanti pasti semuanya gabung sahabat. Ada dari kalangan spiritual namanya Kiai Ali pak, tapi ngomong doang Kiai Ali itu. Woi saya Kiai besar katanya. Paling sakti pas ketemu sama Kumbang Sudrajat, muntah kecap, yang kemarin muntah darah, tumbang dia. Tumbang. Kata dia, dia kira sembarangan itu. Iya. Tentunya bukan sembarangan. Kayak Ali ngomongnya kan sombong, tapi bahasa Arabnya jago. Jago bahasa Arabnya, salut saya gitu. Cuman ya kalah akhirnya. Jadi saya juga lagi ngumpulin orang nih, saya bawa ke markasnya, saya udah tahu markasnya Kumbang Sudrajat gitu. Madu merconnya meletus. Hadir Ki, kapan ke Banyumas? Insya Allah Prabu Siwiliwangi hadir nyimak. Bantu doa aja ya. Dok orok ya bisa. Bantu doa mah. Usaha tanpa doa ya kurang abdol mas. Ya ngedoa aja ya Allah, mudah-mudahan perut saya kenyang. Tapi gak makan kalian. Kenyang gak? Ya gak bisa. Tapi gak apa-apa, bagus. Bantu doa. Karena salah satu senjata orang Islam itu ya doa. Ngedoa baik deh Tiren Eren. Ki bisa enggak terawang tubuhku, masih ada enggak hodamnya Ki? Udah enggak ada. Hodamnya hangit sahabat. Tapi memang lumayan Kiai Ali dari cuman bicara aja. Ya bicaranya emang bagus Kiai Ali itu. Suka saya juga karakter Ali itu. Bekasi hadir, siap Bekasi. Maaf Ki Mercon, Bantennya di mana? Di Maja sahabat. Kalau dari Sumatera, dari Medan, dari Lampung, dari Palembang, dari Bengkulu, kemudian dari Riau sana lah mungkin ya. Kalian itu menuju pelabuhan Bakaweni, Lampung Merak. Kemudian nyebrang ke pelabuhan Merak, Banten. Dari pelabuhan Merak, kalau naik kereta ke stasiun Merak, turun di stasiun Rangkas, dari stasiun Rangkas transit ke stasiun Rangkas itu, tujuannya ke Tanah Abang, cuman turun di Maja. Dari stasiun Maja, itu deket ke tempat saya sahabat, nanti kontak WA aja nih yang di sini, nanti dijemput. Atau kalian naik ojek, tanya aja ke tukang ojek. Ke tempat Ki Mercon gitu, insya Allah pada tahu gitu sahabat. Kalau naik mobil dari pelabuhan Merak, Banten, ke sini itu ke Balaraja Barat tolnya, masuk tol aja yang enak, ke Balaraja Barat, keluar Balaraja Barat, cari Maja Cisoka, ya, atau ke WA saya nanti di Sherlock. Kalau kalian dari daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ya, dari mana aja, kalau naik kendaraan pribadi, gas polnya itu ke Tol Balaraja Barat. Keluar dari Tol Balaraja ya ke tempat saya. Kalau naik kereta mungkin patokannya stasiun Tanah Abang lah semuanya. Stasiun Tanah Abang. Atau kalau naik bis ke Terminal Rambutan. Cari aja lah ke, yang ke arah Merak juga bisa. Cuman turun di Balaraja Barat. Dari Balaraja Barat naik angkot ke Cisoka, dari Cisoka ke sini gitu. Senen hadir, siap. Saya taunya Balaraja, Cikande, Pandeglang, ya itu dekat. Ya enggak sebegitunya kali Ki. Assalamualaikum Arab Oman. Wai, dari Oman hadir juga ini ya. Iya, saya suka kalau Ki Mercon Lab komen semua dibaca. Bahas ARB-nya, jago ya Kiai Ali ya, bahasa Arabnya. Kuat ige Pak Kiai melawan Cikumbang sampai sakit perut. Moga para spiritual disebut namanya sama Kumbang dalam lindungan Allah. Ki Gus Yuda kemana? Mencret sahabat ya. Suami saya orang Banten, Cikotok. Oh, Cikotok mah deket. Dimana tehnya?
ada dekat Cikotok. Kumbang, tunggu adek. Adek akan menghajarmu. Yang ditantang Kumbang Sudrajat dah melawan. Semua harus bersatu. Ki ane apal doa Nur buat. Turun stasiun Maja, iya. Assalamualaikum Ki, waalaikumsalam. Salam Ki Rangkas Bitung. Ah, dek, saya lama nggak jongkeng di tepak ge. Salam dari Laut Kidul. Siap-siap semua sebetulnya semua bersatu. Pokok asal jangan ngomong ya Ki, ya. Jadi spiritual juga harus bersatu gitu sahabat. Ini UPI-nya berapa nih Bang? UPI-nya A, B, C, D. Oh, A, B, C, D. Sini saya sambungin passwordnya. Iya punya aku nih, nggak ada itunya, nggak ada sinyalnya terus. Mana ngambil wifi-nya ini? Ini loh. Oh ini. Lewat Adiasa Ki, ya dekat. Kalau dari Adiasa, tolong dampingi guru-guru spiritual melawan Kumbang Sudrajat. Siap. Yang nonton banyak tapi like cuma dikit. Oke sahabat, di like katanya sahabat. Ki, kapan lawan si Kumbang? Nanti. Shh. Shh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tolong bantuin Terawang KN di mana Dick Ryan yang diculik tadi. Ya, nanti kita Terawang. Kang Oji kemana Ki? Ambeun, sahabat. Hijib yang Allah Wahid itu hijib apa Ki? Kesini aja, ya. Puas kalau langsung kesini. Kayak Bapak Prengki ini dari Medan. Beliau jauh dari Semarang ini sahabat kesini. Ki Kumbang ilmu apa? Banyak, rawa rontek, pancasona, guntur bumi, serap jiwa. Yang ngeri dari Kumbang Sudrajat itu ilmu serap jiwanya gitu sahabat. Jadi dia itu bisa ngambil ilmu siapa aja gitu, diserap sama dia gitu. Saya pengen tuh punya ilmu serap kantong sahabat ya. Uang siapa aja saya serap maunya. Serap kantong. Kasihan Gus Idris liburannya jadi nggak aman. Ya, karena diteror terus gitu. Ki, bahas ilmu para spiritual. Spiritual mana yang kita bahas ilmunya? Ki, Aki daerah mana? Ki, aku punya yang sakit udah 10 tahun. Sakitnya apa? Lucu banget Ki Mercon, kenapa nggak mau dipanggil Lembu Sekilan untuk turun tangan? Harus bersatu, nggak bisa ini ngalahin Kumbang Sudrajat satu orang tuh nggak bisa. Cepat. Madu Rukia, Cap Mercon adalah madu asli yang sudah di Rukia, di Asma, di Suuk, di Kepoh oleh Guru Besar Ki Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Cepat bantu Ki Gus Idris, siap. Tekadal gitu aing di imah kene, dia mengharam jadah doang kegeraan baik. Saya itu kalau ke tempat Gus Idris sahabat,
buat kalau pakai kendaraan pribadi, bensinnya aja itu habis 1,5 juta. Tol itu habis 1,5 juta, belum makan. Ya kan? Ngempos. Saya mau berangkat ke Kumbang nunggu kalian nih, penonton yang punya keilmuan. Ya, silakan merapat ke sini. Rapatkan barisan Ki. Assalamualaikum Ki. Mana Intan? Ada Intan. Bahas janda Ki, bebas. Janda baik dia mah. Alam jadil doang. Sakit badannya, panas semua. Badan harus direndam di bak air dan alat vitalnya enggak kuat dipegang. Ki, laki apa perempuan itu? Bantu Gus Idris, Gus Samsudin, dan Mama Skario melawan Kubang Sudrajat. Ya, siap. Assalamualaikum, Ki. Waalaikumsalam, laki-laki. Oh. Tinggal di mana? Bawa ke sini aja yang sakit-sakit itu ya. Kemarin ada yang lumpuh, sahabat. Udah 5 tahun lumpuh ke sini. Pas diobatin di sini, alhamdulillah. Yang tadinya kakinya lumpuh, sekarang tangannya juga lumpuh, sahabat. Terus ada lagi yang tadinya perutnya sakit kayak diiris-iris silet, setelah berobat ke sini ya alhamdulillah gitu. Kepalanya juga tambah sakit, sahabat. Terus ada juga yang gatal-gatal, sahabat, datang ke sini saya obatin, alhamdulillah yang tadinya badannya gatal-gatal ya. Sekarang tambah budung, sahabat. Orang saya obatinnya. Saya hantem pakai tai kebo. Terus ada lagi ya, yang badannya itu kalau malam terasa sakit banget gitu, sahabat. Perutnya segede kulkas. Alhamdulillah, semenjak berobat ke saya yang tadinya perut segede kulkas itu meletus perutnya dan meninggal orangnya, sahabat. Ya enggak lah, sahabat, sembuh insya Allah, sahabat. Yakin bos, kuncinya yakin. Kan banyak spiritual ya yang ngebeceo, yang ngebangus, kuncinya yakin katanya. Cek aing dia yakin, si yakin dia cek aing. Harus sama ilmunya semua juga, sahabat ya. Ngising tengisang ke dia, mejur hangit. Kadang-kadang ada juga spiritual yang baca bismillahnya juga nggak pas ya. Ada spiritual bismillahirrahmanirrahim kata. Alhamdulillahirabbil alamin kata. Ada spiritual tuh. Aduh. Udah saya nasehatin, udahlah kalau emang ngonten aja. Jangan dulu pakai bahasa Arab. Dia dari kalangan seleb sih. Berobat maharnya kalau ke Ki Mercon berapa, Ki? Kalau mahar ya, sahabat, atuh ngerti lah. Tapi saya emang gak naktor gitu, seikhlasnya aja. Kadang-kadang kan tamu itu ya rupa-rupa ya. Rupa-rupa tamu yang datang ke saya itu kan rupa-rupa. Kumat ngelawaknya jadi inget lab bertiga, Ustadz. Ki minta nomornya 0812-1468-4098 nih. Di kalian nih. Ki coba terawang saudara saya, Ki sakitnya sudah 1 tahun. Gak bisa bangun, gak bisa bicara. Dan kapan madunya nyampe ke Jawa, Ki? Ditunggu aja nanti madunya nyampe ya. Kirdun kemana, Ki? Ada. Ki, kenapa tangan saya suka gemeteran dan kening saya suka pusing? Pusingnya setiap saat apa kadang-kadang di waktu-waktu tertentu aja gitu, sahabat ya? Ya, Ki, saya juga pengen, Ki, diobatin. Ki, bahas tentang mimpi. HS baik, dia mengimpi baik.
Jadi saya lagi mengumpulkan orang-orang yang pernah puasa ilmu hikmah, sahabat ya. Biar seru kita berangkat ke Kumbang Sudrajatnya gitu. Kali aja sama kalian kalahnya Kumbang Sudrajat, bukan sama kami yang spiritual-spiritual beken ini. Nggak mesti gitu ya, spiritual di YouTube itu yang paling jago, nggak juga. Banyak pengguna pegiat ilmu hikmah yang lebih sakti itu yang nggak pakai YouTube, banyak sahabat. Jadi yang di YouTube itu mah ya hanya mempopulerkan aja, hanya memviralkan aja sahabat ya. Yang lebih jago banyak. Aku beneran Ki, aku ditolong ayah saya, aku minta alamatnya Ki ke WA aja ya. Ki, kaki saya tiap malam panas, kenapa ya Ki? Nginjek api kali, enggak. Ki, tamunya diajak ngobrol Ki, iya ini sambil ngobrol. Bapak ini lagi nontonin Ki Mercon sahabat. Pundak kiri saya ini seperti kesemutan, terus kayak kesetrum rasanya. Iya, kesetrum. Gak kelihatan nomornya Ki sama si bapak. Pokoknya ini yang 0812-1468-4098. Kaliannya aja yang EQ-nya gak cerdas ini. Kadang-kadang aja yang mesen madu lola gitu loh. Ki Mercon mau beli madu, silahkan, mau madu yang mana, kata saya. Udah saya cantumin ukurannya, harganya, dan nomor rekeningnya. Terus nanya, Ki, cara pengirimannya gimana? Padahal udah saya kasih tahu tata cara pengirimannya itu, kirim nama lengkap, alamat lengkap, nomor handphone yang lengkap, nanti madu dikirim. Gitu. Biasanya ibu-ibu yang udah layar sentuh, yang lemot itu. Ki, itu tamu yang di sebelah muridnya Kumbang Sudrajat bukan? Wah, katanya ada yang nyangka muridnya Kumbang Sudrajat, Pak. Oh, bukan. Saya ini pendukung Ki Mercon. Pendukung Ki Mercon, sahabat. Dari Medan, tinggalnya di Semarang. Semarangannya desa kecamatan apa? Saya Semarang kecamatan Banyumanik. Banyumanik. Desanya? Semarang Kota. Semarang Kota. Banyumanik. Enggak takut Pak masuk lab Ki Mercon nanti diincar sama Kumbang Sudrajat? Tidak. Tidak. Tenang. Saya hanya takut sama yang kuasa. Sama istri takutnya. Kadang ada gitu sahabat ya. Ustad spiritual gitu ya. Takut sama istrinya sahabat. Ada itu. Iya, kalau ngomong ke jamaahnya mah hebat. Mabuk haram, judi haram, ya, maling haram, ngelihat yang gaple, bubar kalian, tegas aja, jagoan, giliran dipanggil istrinya, abang, iya mah, angkatin baju, siap, goreng telur, siap. Cemen itu punya sahabat ya. Ada itu Ustad Kemed. Papa cebokin anak, siap. Emang wanita itu gimana ya, kodratnya gak mau kalah sih. Kalau wanita itu maunya menang aja, egois aja, susah. Ini penonton tuh, kayak penonton tuh, yang perempuan-perempuan tuh maunya dingertiin aja. Kira-kira aja Ustadz jamaahnya banyak disuruh ceplok telur di depan jamaah rame. Saya lagi di acara nikahan sahabat, kan kumpul-kumpul para Ustadz ya, kumpul-kumpul para Ustadz tuh habis nikahin anak orang, ngobrol ada Ki Mercon dan para Ustadz-Ustadz gitu ya. Lagi enak-enak ngobrol ngopi, istrinya manggil, abang jangan lama-lama ngobrolnya, nanti angkatin jemuran, katanya. Cebokin si dede, katanya, terus ceplok telur, katanya. Waduh,
Anak maning. Padahal ustadznya jago itu, ustadz sakti lah. Disebutnya juga otak dosar. Kitab apa aja sama dia mah ketelan gitu. Anak maning, anak maning. Kimercon kalau diundang isi pengajian tarifnya berapa? Woi. Kalau Kimercon itu enggak pernah minta sekian gitu. Ceramah ya ceramah aja. Bebas kalau Kimercon itu bisa 1000 bahasa sahabat ya. Mau full ceramah bahasa Arab. Oke. Mau pakai full bahasa Cina. Oke. Nanti tanggal 17 saya ke Taiwan, ke Hong Kong. Ceramah di TKI-TKI gitu ya. Pakai bahasa Mandarin nanti. Sing sing seng fang sing seng yi sing mejur. Nah, gampang bahasa itu mah. Bahasa Thailand bisa saya. Laduni biasa. Bahasa binatang juga siap ceramah pakai bahasa binatang. Gok-gok. Gok-gok. Bapak menguasai berapa bahasa, Pak? Indonesia aja. Bahasa Indonesia aja. Jawa-Jawa? Iso. Bahasa Jawa. Iso, Pak. Iya, bisa. Bahasa Medan. Medan. Medan kan kayak Indonesia aja ya. Ya, mirip. Mirip-mirip. Cuman lebih lugas, lebih renyah itu kalau bahasa Medan. Hong Kong hadir, Kimercon. Nah, Hong Kongnya di mana? Saya nanti mau ke Hong Kong ini masalahnya. Di lupa ada catatannya itu. Bahasa Sunda aja tuh bisa dia tangkurak. Nah, tapi kasar saya mah Sundanya sahabat. Horas, Pak. Tuh ada yang nanya, Horas, Pak. Horas. Horas itu apa, Horas? Selamat. Oh, selamat. Bukan siap, Pak. Bukan. Bukan. Selamat. Makanya Horas-Horas itu ya selamat-selamat. Itu artinya tinggi tuh kalau di sana. Banyak lah artinya ya. Iya, maksudnya diduakan selamat. Horas. Di Medan, medannya di mana? Sahabat? Deli Serdang? Danau Toba. Danau Toba. Pernah ke Danau Tobanya? Ya, sering. Sering. Nggak kerasa udah setengah jam aja. Oke sahabat, mungkin itu aja dulu sahabat yang bisa saya sampaikan ya, karena saya juga mau ada urusan penting sama subscriber. Nanti kita lanjut lagi sahabat ya. Intinya sampai saat ini saya masih mencari orang-orang yang udah pernah puasa hikmah, mau itu keilmuan apa aja saya tunggu ya. Kita bareng-bareng habisin Kumbang Sudrajat. Karena Kumbang Sudrajat juga pasukannya banyak sahabat ya. Kumbang Sudrajat ini gak bisa dikalahin sendiri sama saya. Gak bisa dikalahin sendiri sama siapapun gitu. Harus bersatu gitu. Harus menyatukan kekuatan untuk menghancurkan Kumbang Sudrajat gitu sahabat ya. Nanti kita lanjut lagi. Entah besok lusa kita live lagi. Intinya kita harus tetap fokus begitu sahabat ya. Kang Lembu diajak, pokoknya diajak semuanya. Untuk saat ini ada 3 orang yang mau gabung sahabat, cuman lagi istirahat orangnya, belum saya keluarin gitu. Nanti kita lihat lagi sahabat. Terima kasih yang udah nonton ini. Nanti kita lanjut lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.